langsung udah nyala. Kedatangan genset patak, bilangnya yang punya hidup normal buat ngangkat beban lampu apa sipil yang rumah kecil itu udah kuat ngangkat. Nanti kita cek setelan klep, kalau setelan klep normal terpaksa bongkar mesin terus nanti di jemprot nih kayo sepur lah mati terus hari ya. Oli masih bagus. Wah, ini klepnya. Klepnya ngerak. Asli bocor sih. Iya. Tuh. Lama enggak dipakai. Jadi ngarat. Ini ngambilnya kalau diesel ginian penak ini tinggal tekan. Nah ini ada kancingannya, masukin ke sana. Oh, lepas. Oke, kita sebut dulu yuk. Ini manual nganggo tangan, hasilnya benar apik malah. Es cek dulu Mas Agus. Oke. Wes cukup lah. Wes jos ini. Kalau diesel tanpa seal klep ini kita pasang lagi seperti semula, pasang lagi enak ini tinggal neken. Kalau diesel etek ini pernya cuma satu, jadi nggak berat. Teken bagian lubang, kancingkan lagi, udah beres, cuma gitu tok. Pasang lagi, nanti kita coba. Kita coba. Wah, repot ini. Tarik lagi. Ini setelah kita cek di dinamo. Dinamonya ini aman, masih bagus, enggak ada yang kebakar. Enggak ada yang kebakar. Di pengambilan sini juga bagus. Cuma ini kapasitornya tadi kelihatan ada yang pecah ini. Mungkin apa ini juga saya belum tahu kalau kelistrikan.
kita belikan aja, nanti kita coba. Kapasitor udah beres diganti, terus masih ada nggak mau lagi. Sekring bermasalah juga kita udah bereskan. Udah beres, kita coba nyalakan pakai kipas. Oke, kita coba dulu nyalakan, tes dulu. Langsung udah nyala. Sis. Oke ya, disimpulkan berarti masalah pertama ada di klep bocor. Pertama klep bocor. Kapasitor yang bermasalah diganti, aman. Terus lagi yang ketiga di sekringnya bermasalah. Setelah kita ganti aman, kita tes aman dengan kipas. Oke lah, sip. Semoga membantu, bermanfaat. Salam sukses. Gas.